pastinya ini belum menjadi pikiran. Karena Mas Gibran tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon presiden menurut undang-undang. Paling tidak sampai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi karena kita berbicara hari ini belum ada putusan Mahkamah Konstitusi, maka tentunya undang-undang existing itu harus menjadi rujukan kita untuk berimajinasi. Partai Nasdem menolak mentah-mentah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Anies Baswedan. Aksi tersebut berbeda dengan pengusung dua calon presiden lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Pasalnya partai pengusung Ganjar dan Prabowo tengah memperebutkan Gibran sebagai pendamping cawapres. Sementara Nasdem menyebut bahwa Gibran tidak memenuhi syarat sebagai cawapres Anies. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali saat ditemui di Cipinang, Jakarta Timur pada Sabtu 19 Agustus 2023. Sebelumnya Gibran sempat berseloro sedang menunggu tawaran dari Anies untuk menjadi calon wakil presiden. Kelakar tersebut disampaikan Gibran saat ditanya akan mendampingi Ganjar atau Prabowo. Menurut Waketum Nasdem, pernyataan Gibran itu hanya sebuah candaan. Sebab Gibran sendiri merupakan kader PDIP, sedangkan Nasdem dan PDIP memiliki koalisi masing-masing di Pilpres 2024. Ali mengatakan bahwa ideologi koalisi masing-masing sudah berbeda, sehingga ia tidak akan menjadikan Gibran sebagai cawapres. Dia menambahkan bahwa Nasdem sangat menghormati posisi Gibran sebagai kader PDIP. Pastinya ini belum menjadi pikiran. Karena Mas Gibran tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon presiden menurut undang-undang. Paling tidak sampai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi karena kita berbicara hari ini belum ada putusan Mahkamah Konstitusi, maka tentunya undang-undang existing itu harus menjadi rujukan kita untuk berimajinasi. Nah, kalau kemudian ditanya apakah kemudian kita memikirkan itu, hari ini tidak, karena dia tidak memenuhi syarat buat pencalonan umur. Iya kan? Kemudian apakah karena dia anak muda, dia adalah menjadi representasi. Apakah anak muda Indonesia hanya bangga terhadap orang muda tapi tidak melakukan sesuatu, kan gitu? Nah, kan ini menjadi banyak faktor yang harus kemudian kita gali lewat pendekatan ilmu pengetahuan. Sehingga kita dalam melangkah itu, kita mewakili seperti mereka. Kita kalau akan sangat sulit kalau merumuskan satu kebijakan atau kemudian mendekati satu kelompok tanpa kita tahu apa sih harapan kelompok itu. Mereka ingin punya pasar, tapi kemudian kita bangunkan jalan. Jadi tidak matching metode. Nah, maka untuk itulah sebelum membuat rumusan, dengar mereka, lihat kondisi real, kondisi objektif masyarakat hari ini. Jadi pernyataan Mas Gibran itu ya hanya... Itu hanya guyonan menurut saya. Karena kenapa? Pertama dari sisi ideologi partai, koalisi yang dibentuk, kita berbeda. Dan kita sangat menghargai tentunya posisi Gibran, Mas Gibran sebagai kader muda yang ada di Partai Demokrasi Indonesia. Masalahnya adalah dia belum memenuhi umur, memenuhi syarat umur. Kedua, partai koalisi perubahan tidak berkoalisi dengan PDIP. Secara etikanya pastinya kita tidak mungkin melanggar fatsun itu, karena itu adalah bagian satu hal yang harus kita junjung tinggi itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.